Saya bekerja di PT Aneka Tani Sejahtera sejak tahun 1974. Asalnya saya kerja tembakau, ya juga punya penggilingan. Berhubung tembakau tidak menguntungkan, akhirnya saya beralih membesarkan penggilingan saya. Ya, kondisi pabrik pada tahun 1974 sampai tahun 1985 kita hanya buruh jasa saja. Jadi kita itu apa? Buruh dari petani-petani, kita proses, kita ambil upahnya saja. Kita enggak mandiri, masih belum bisa mandiri waktu itu. Nah, sekarang kita apa? Sudah mulai bisa mandiri mulai tahun 85 sampai sekarang. Kapasitasnya dulu kita hanya maksimal 1 jam 2 ton, sekarang bisa 10 ton sampai 12 ton per jam. Saya mengenal PT Rutan ya 10 tahunan ya Mas, sekitar tahun 2006. Setelah mengenal PT Rutan, kita sangat senang sekali. Prosesnya terus lebih bagus sekarang daripada yang lama. Terus kita pasarnya juga bisa lancar dengan apa kenalan PT Rutan ini. Jadi PT Rutan sangat membantu kita sekali. Kualitasnya sangat jauh sekali. Dulu hanya kualitas biasa-biasa, proses seperti selepan-selepan biasa. Sekarang bagus, kualitasnya ya halus, putih, lebih bagus ini sekarang dari prosesnya PT Rutan ini. Yang terbaik, pertama ya harus menjaga kualitas. Kualitasnya seperti ya bijinya harus utuh-utuh dan warnanya putih, terus mesin-mesinnya juga diperhatikan. Ya, kalau pakai PT Rutan efisiensi kan sekarang pakai listrik semua, Mas. Jadi kita itu dulunya pakai diesel, sekarang kan listrik semua, jadi punya Rutan ya sangat hemat sekali untuk pakai apa listrik ini. Bagus sekali pelayanannya, terutama fasilitas sering dikunjungi pabrik saya. Soal personilnya PT Rutan sangat ramah sekali dan mudah dihubungi. Sewaktu-waktu kita mendapat apa hambatan, kita hubungi langsung ditanggapi sama PT Rutan. Jadi kita sangat senang sekali mulai hubungan sama PT Rutan. Soal kemampuan PT Rutan, saya sangat percaya sekali. Kenyataannya mesinnya dari PT Rutan dan alat-alatnya semua yang serba baru, kita kelihatannya sangat percaya sekali sama PT Rutan. Ya, sangat terima kasih pesan saya pada PT Rutan. Mudah-mudahan kualitasnya dijaga sebaik mungkin supaya tidak ada hambatan atau keluhan dari konsumen. Jadi kita sangat senang sekali berhubungan sama PT Rutan. Ya mudah-mudahan bisa dipertahankan kualitasnya mesin Rutan, prosesnya ada, mudah-mudahan ada tambahan mesin-mesin baru lagi. Jadi kita bisa berhubungan lebih lanjut lagi gitu Mas.